Oke, ini saya kasih contoh ya. Ini di drum saya dengan pendorongnya dari air pump. Pipa hidrum ini bisa naik ke atas sampai sana. Ini 2 atau 3 lantai itu ya. Ini cuma contoh aja ya. Kira-kira ini sekarang ini kira-kira 8 meteran. Ini di sini ya. Nah, kalau naik ke sana kan nggak kuat. Nah, ini pipa inputnya di sini. Kita ikuti. Nah, dari sana. Ini pakai pipa setengah dim ya. Dari PDAM itu. Nah, yang itu untuk kamar mandi, untuk dapur ya. Yang ini untuk sini, pendorong ini. Dan nanti pengeluaran ini bisa naik ke atas sana. Nah. Wah, ini biasanya air pump itu apa namanya, tekanannya itu berubah-berubah, kadang rendah, kadang tinggi ya, kadang pokoknya nggak stabil lah. Kita ini mencoba ya menjalankan ini, karena tidak stabil kita buat semacam pemberat lah. Kalau tekanannya kurang berat, ini kasih ini. Ini hanya contoh aja ya, bahwa ini nanti bisa mendorong ke atas. Kita coba dengan ini, pemberat ini. Nah, ini sudah berjalan ya. Nanti di drum ini bisa ditaruh di atas kamar mandi atau ditaruh di tempat penampung bawah tanah. Maksudnya itu di bawah ya. Nanti bisa naik ke atas sini. Nah, itu. Nah, itu airnya. Nah, sudah bisa naik. Nah, ini naiknya ini tanpa listrik ini. Tanpa BBM. Nah. Jadi nanti ini bisa 2 fungsi ya. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh saja. Jadi airnya, nah itu. Wah, ngerosok ya. Jadi ini bisa berfungsi. Jadi air pump bisa dimasukkan ke tandon. Begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi airnya itu tidak keluar. Maksudnya itu tidak tumpah kemana-mana. Jadi bisa air pump ini bisa kembali lagi ke tandon bawah. Dan bisa dinaikkan ke atas. Nah, ini.